Pemirsa, program studi Teknologi Informasi Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya mendatangkan dosen tamu dari Computer Engineering Department Karabük University Turki, Profesor Dr. İsmail Rakip Karas dalam program Visiting Professor 3-in-1. Kata Ketua International Relations Office FVUB, Rahmat Andri Atmoko, tema yang diangkat yakni implementasi teknologi informasi. Jadi kegiatan ini itu bagian dari pelaksanaan kegiatan tahunan 3-in-1 Visiting Professor yang tahun ini kami khususnya dari Departemen Industri Kreatif dan Digital Teknologi Program Studi Teknologi Informasi itu mengundang profesor dari Karabük University dari Turki. Nah, kegiatan ini menjadi istimewa karena 3-in-1 tahun ini kita bisa laksanakan secara luring ya. Jadi kita khusus mengundang beliau profesor dari Turki untuk datang ke sini, begitu. Okay. Jadi tema atau materi yang diangkat dalam visiting profesor kali ini dari Prof. İsmail dari Turki ini terkait dengan implementasi teknologi informasi untuk implementasi membantu di penerapan di GIS ya, Geographical Information System. Jadi lebih banyak membahas tentang penerapan teknologi informasi untuk pemetaan dan juga untuk indoor location system ya, sistem tracking lokasi untuk indoor, ruangan indoor. Nah, seperti itu. Okay. Tentunya karena yang apa namanya hibah ini, hibah 3-in-1 ini ya, kita dari Program Studi Teknologi Informasi yang menjadi host. Nah, tentu saja ini bagian dari pengembangan ya, pengembangan dari keilmuan teknologi informasi yang dapat diimplementasikan salah satunya pada bidang pemetaan ya, Geographical Information System. Ya, tentu saja nanti terkait, ini juga terkait dengan beberapa mata kuliah yang ada di program studi ini seperti di web programming ya dan pemrograman tentunya. Nah, seperti itu. Visiting Professor yang digelar oleh Program Studi Teknologi Informasi Departemen Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ini diikuti oleh mahasiswa baru hingga mahasiswa semester 5 secara hybrid. Menurut Ketua International Relations Office FVUB, Rahmat Andri Atmoko, MT Geographic Information System banyak dibutuhkan khususnya di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Hal ini yang melatar belakangi kuliah tamu bertema pengembangan teknologi industri diadakan untuk mahasiswa FVUB. Untuk pesertanya kita buka ya semua, untuk semua angkatan, mulai dari mahasiswa baru sampai mahasiswa semester 3 dan semester 5 juga. Jadi semua mahasiswa program studi teknologi informasi ikut terlibat ya dalam kuliah tamu ini. Gitu. Hari ini terkait dengan GIS ini kan menarik ya, jadi banyak dibutuhkan khususnya di instansi pemerintah ataupun dari di sektor swasta ya, untuk memudahkan proses pemetaan dan digitalisasi lah, digitalisasi pemetaan lah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya peran dari teknologi informasi itu besar karena kita harus ditantang untuk membuat platform ya, platform yang memudahkan proses-proses di GIS ya, di Geographical Information System. Nah, jadi nanti pengembangannya adalah di pengembangan software sebenarnya. Gitu. Nah, tentu saja iya, jadi nanti karena kita gini ya, jadi kita ini kan sedang istilahnya teknologi informasi ini kan luas ya. Jadi kita mencoba untuk menyelesaikan solusi gitu ya untuk berbagai bidang. Nah, salah satunya GIS ini nanti akan banyak terkait mungkin dengan pertanian ya kan, dengan khususnya pertanian sih yang banyak. Nah, makanya kita sengaja mengundang beliau ke sini sebagai pakar ya, teknologi pakar teknologi informasi sebenarnya, tapi beliau banyak proyek di GIS gitu ya. Setidaknya kita bisa tahu peluang atau potensi atau pengembangan di sisi teknologi itu seperti apa, sebenarnya seperti itu.